Presiden FIFA, Gianni Infantino, bertemu dengan Ketua PSSI, Erick Thohir, di kantor FIFA di Paris, Prancis, pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Di sela-sela pembahasan seputar sepak bola, Infantino menitipkan kepada Erick Thohir ucapan selamat kepada tim Indonesia di Olimpiade 2024 Paris hingga hari terakhir Olimpiade 2024 pada Minggu, 11 Agustus 2024. Tim Indonesia berada di peringkat ke-37 dengan perolehan 2 medali emas dan 1 medali perunggu. 2 medali emas tim Indonesia di Olimpiade 2024 dipersembahkan oleh Fredrik Leonardo dalam cabang olahraga, cabor, panjat tebing dan Rizky Juniansyah pada angkat besi. Sementara 1 medali perunggu untuk tim Indonesia di Olimpiade 2024 diberikan oleh Gregoria Mariska Tunjung dari bulu tangkis tunggal putri. Selalu menyenangkan bertemu dengan teman saya dan Presiden PSSI, Erick Thohir, tulis Infantino dalam akun Instagramnya. Di kantor FIFA di Paris, kami melanjutkan diskusi tentang bagaimana kami dapat memberikan lebih banyak peluang sepak bola bagi masyarakat di negara indahnya, jelas Infantino. Sepak bola menikmati popularitas luar biasa di Indonesia, seperti yang saya saksikan sendiri selama Piala Dunia U17 2023. Dan PSSI melakukan pekerjaan luar biasa di bawah Erick Thohir untuk semakin mengembangkan permainan ini dengan dukungan yang kuat dari program FIFA Forward, ungkap Infantino. Saya juga meminta Ketua PSSI, Erick Thohir, untuk menyampaikan ucapan selamat saya yang tulus kepada para atlet Indonesia atas kesuksesan mereka di Olimpiade yang sedang berlangsung. Tim Indonesia masih berpeluang untuk menambah pundi-pundi medali di Olimpiade 2024. Nurul Akmal sebagai atlet terakhir merah putih bakal berlomba dalam angkat besi pada Minggu, 11 Agustus 2024, sore waktu Indonesia Barat.